oknum guru salah satu SMA di Kabupaten Gunung Kidul dalam beberapa hari ini mendadak viral. Dikarenakan oknum guru ini terindikasi mengirimkan pesan bernada genit ke salah satu orang tua muridnya. Salah satu di antaranya adalah Enda Subekti Kuntariningsih, yakni Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian, Senin malam 24 Mei 2021, oknum guru ini bersama Samiran, kepala sekolah di tempatnya ia mengajar, dan perwakilan PGRI Kabupaten Gunung Kidul, serta perwakilan dari Distrikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadap ke kantor DPRD Gunung Kidul. Mereka menghadap untuk menyampaikan permohonan maaf atas perilaku oknum guru T ini. Usai bertemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, oknum guru T ini mengaku hadir ke gedung DPRD untuk meminta maaf kepada Ketua DPRD Gunung Kidul yang juga politisi PDIP tersebut. Oknum guru ini mengaku menyesal dengan apa yang sudah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mereka dari pertama didampingi oleh PGRI Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Ketua PGRI Kabupaten Gunung Kidul, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Wali Kelas. Intinya mereka menyampaikan secara kedinasan itu Pak Wali Kelas ini akan dilakukan pembinaan sesuai dengan surat yang diminta oleh Kepala Dinas. Artinya kehadiran ke DPRD ini memang mereka secara pribadi sebagai Pak Timbul ingin meminta maaf. Tetapi secara kelembagaannya, proses ini memang ditindaklanjuti oleh pemerintah DIY, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi DIY. Kemudian oleh Pak Kepala SMK 2 atas nama Pak Timbul tadi dimintakan maaf mengingat salah satu dari murid SMA itu juga ada anak dari kita yang sekolah di sana. Kemudian minta petunjuk bagaimana dunia pendidikan ini ke depan untuk bisa melahirkan generasi emas. Intinya sebenarnya hanya meminta maaf karena konteks sebagai manusia, tetapi konteks sebagai pelaksana atau kewenangan di provinsi tetap berjalan, dan konteks sebagai dinas atau SMP, kepala SMP untuk memberikan pembinaan tetap dijalankan. Tetapi sebagai antar manusia kita bersilaturahmi bahwa ada kata-kata, ada perilaku yang mungkin dianggap itu tidak pas, ini kita bertemu untuk bisa saling berbicara. Jadi untuk apakah Ibu berkenan untuk maafkan Tuhan saja pemaaf, apalagi kita umatnya. Kami sampaikan bahwa ini konteksnya bukan pribadi saya dengan SMA 2 atau Pak Timbul. Karena kalau berbicara itu tentu saya akan marah, kemudian anak itu akan saya pindah dari SMA 2 ke SMA lain. Tapi itu tidak akan saya lakukan. Kenapa Pak Wali bisa menanyakan untuk membayangkan? Memang beliau tidak bisa secara eksplisit karena sudah ini dulu ya. Beliau mungkin agak nervous sehingga yang disampaikan ya minta maaf karena itu adalah kekhilafan. Kemudian saya berbicara bahwa ini bukan persoalan pribadi saya maupun kelembagaan saja, tetapi bagian dari upaya pencegahan karena kita sebagai DPRD punya perda untuk melindungi perempuan dan anak dari korban kekerasan, perda perlindungan kepada anak atau pengurusan gender dan kabupaten layak anak, maka ini harus dibunyikan. Jadi jangan sampai Pak Timbul merasa ini adalah perseturuan pribadi, tapi ini adalah bagian dari tugas pokok fungsi dewan kita dalam melakukan pengawasan di dunia pendidikan. Karena jika kita melakukan satu komunikasi, ada komunikasi yang dari sekolah ya. Jadi, ya, kami dari proses pembinaan dalam hari kemarin kita berulang secara misal. Imawan Matarif mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.